Peningkatan perbelanjaan menjadi antara risiko kerajaan susulan pelarasan gaji penjawat awam yang akan dilaksanakan pada Disember tahun ini. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, rasionalisasi subsidi merupakan satu elemen penting yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu dalam usaha kerajaan memperbaiki keadaan kewangan negara. Dan di sini saya rasa satu risiko yang perlu ditangani dengan lebih baik lagi, terutama dari segi komunikasi, kerana apabila berlaku pelarasan dalam sesebuah dasar berkenaan dengan subsidi, terutamanya subsidi minyak, kemungkinan untuk ianya memberi kesan pada impak inflasi memang ada. Dan selain itu, dia akan menimbulkan rasa kurang senang, rasa ataupun sentimen yang lemah dan sebagainya. Ini juga perlu ditangani dengan bijak lah. Dan saya percaya dengan adanya program ataupun komunikasi yang jelas, saya pasti expectation ataupun jangkaan ini dapat diurus dengan lebih baik supaya ia dapat menghasilkan suatu bentuk tindak balas yang positif di kalangan para peniaga dan juga di kalangan para pengguna.